Bismillahirrahmanirrahim Pembahasan kita kali ini adalah tentang Makna Dari Huruf jer Yang berupa An An merupakan huruf jer Memiliki beberapa makna Makna yang pertama Adalah bermakna Mujawajah Yaitu bermakna me lampaui dan juga bermakna pokdon jauh. Contohnya seperti lafat sirtu anil baladi. Sirtu berjalan siapa saya anil baladi jauh melampaui negeri itu. An dalam susunan ini mengandung makna mujawazah dan juga budu, yaitu melampaui, melewati hingga jauh setelahnya. Ini makna yang pertama. Selanjutnya, makna yang kedua adalah bermakna ba'da, yaitu bermakna setelah. Contohnya seperti lafat amma qalilin bihun bihunna nadimin amma qalilin sebentar lagi layush bihunna sungguh akan menjadi siapa mereka nadimin ialah orang-orang yang menyesal kita perhatikan lafat amma qalilin Lafat amma di sini mengandung makna Ba'dama Qalilin Ba'dama Qalilin Setelahnya waktu yang sedikit Jadi sebentar lagi Mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal Contoh yang lain Seperti lafat Latarukabunna. Pobakon Am Pobakin Latarukabunnah <tabuk> <tabuk> sungguh akan melewatin atau melalui siapa kamu tobakon tingkat antobatin demi tingkat jadi tobakon antobakin maknanya adalah tingkat demi tingkat jadi makna lafat tobakon antobakin ini bermakna halan ba'da halin suatu keadaan setelah keadaan yang lain jadi kamu akan melalui setingkat demi setingkat atau tahap demi tahap. An di dalam susunan ini mengandung makna baga. Contoh yang lain seperti lafat azuruka ang koribin. Azuruka akan berkunjung siapa aku ka kepadamu ang koribin. An di sini bermakna ba'da. Jadi angkoribin maknanya adalah ba'da koribin. Setelah sebentar lagi. Artinya aku akan mengunjungimu dalam waktu sebentar lagi. Ini adalah makna yang kedua dari an yaitu bermakna ba'da. Kemudian yang ketiga huruf jir an ini ada kalanya memiliki makna yang sama dengan huruf jer ala yaitu bermakna atas. Contohnya seperti lafat waman ya bohol fa in nama ya boholu an nafsihi waman adapun barang siapa ya boholu ialah bakhil siapa itu man fa nama maka sesungguhnya ya boholu bakhil siapa itu man an nafsihi di sini maknaan adalah maknanya sama dengan Allah. Jadi an nafsihi bermakna ala nafsihi. Wa man fa ala nafsihi. Sesungguhnya dia itu bakhil pada dirinya sendiri. Dan selanjutnya makna yang keempat adalah bermakna taklil. Itu bermakna sebab atau karena. Jadi, lafat yang terletak setelahnyaan itu adalah merupakan sebab dari kejadian yang ada. Contohnya seperti lafat wama nahnu bitariki alihatina ang kaulika wama dan tidak nahnu adapun kami Bitariki alihatina, ialah orang-orang yang meninggalkan sesembahan-sesembahan kami. Ankaulika sebab perkataanmu itu, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami sebab perkataanmu. An di dalam susunan ini mengandung makna sebab, jadi sebab dari perkataan kamu tersebut. Kami tidaklah sekali-kali Akan menjadi orang yang meninggalkan Sesembahan-sesembahan kami Contoh yang lain Seperti lafad Wama Kana Istilfaru Iborohima Liabihi Illa an mawaidatin wa adaha iyyahu wa makana dan tidak karena ada istighfaru ibrahima apa memohon ampunnya ibrahim li abihi untuk ayahnya illa melainkan an mawaidatin sebab adanya janji Wa'adaha yang telah berjanji siapa itu Ibrahim. Ha kepada itu mau'adah iyahu terhadap ayahnya. Dan tidaklah ada permintaan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk ayahnya. Tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Jadi kita perhatikan lafad an mau'adatin. An di dalam susunan ini mengandung makna sebab di mana Nabi Ibrahim itu tidaklah memohon ampun kepada Allah untuk ayahnya, hanyalah melainkan disebabkan karena suatu perjanjian yang telah diikrarkannya kepada ayahnya. Kemudian makna yang kelima adalah memiliki makna yang sama dengan huruf jermin. Jadi bimakna min. Contohnya seperti lafat huwa Alladhi yakbalu atau bata an aibatihi. Huwa dialah Allah. Alladhi ialah zat yakbalu yang menerima siapa itu alladhi atau bata kepada taubat an aibatihi dari hambanya. An di sini bermakna min. Jadi an ibadihi maknanya adalah min ibadihi dari hamba-hambanya. Selanjutnya contoh yang lain seperti lafaz ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana amilu Ulaika adapun mereka alladzina ialah orang-orang nataqabbalu yang menerima siapa kami anhum dari mereka ahsana ma amilu kepada paling bagusnya sesuatu amilu yang telah berbuat siapa mereka di sini kita perhatikan Lafat nataqabbalu anhum an di dalam susunan ini bermakna min jadi nataqabbalu anhum maknanya adalah Nataqabbalu minhum. Kami menerima ahsanama ambilu minhum dari mereka. Selanjutnya, makna yang keenam adalah bermakna badal. Yaitu bermakna sebagai ganti. Contohnya seperti lafad. Kum. Ani an Bihadal Amri, Kum bangkitlah Ani sebagai ganti dariku. Bihadal Amri terhadap urusan ini, bangunlah sebagai penggantiku untuk menyelesaikan urusan ini. Jadi Ani dalam susunan ini bermakna bakdal, yaitu bermakna sebagai ganti. Kum Ani berdililah, bangkitlah kamu Ani sebagai pengganti dariku. Contoh yang lain seperti lafat sumi an ummiki sumi hendaklah berpuasa siapa engkau hai perempuan an ummiki sebagai ganti dari ibumu lafat an dalam susunan ini bermakna badal di mana maknanya adalah sebagai ganti contoh yang lain seperti lafat Wadaku yauman la tajazi nafsun an nafsin syai'an otaku dan dalah takut siapa kalian yauman pada suatu hari la tajazi nafsun di mana tidak membela nafsun siapa seorang jiwa an nafsin sebagai ganti dari jiwa yang lain syai'an sesuatu pun dan takutlah kalian pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Kita perhatikan lafat an nafsin. Lafat an di dalam susunan ini adalah bermakna badal, yaitu sebagai ganti dari jiwa yang lain. Ini adalah makna yang keenam. Selanjutnya, makna yang ketujuh adalah bermakna yang sama dengan huruf jerba, yaitu bermakna sebab. Contohnya seperti lafat wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wama yantiqu dan tidak berbicara siapa itu Nabi Muhammad anil hawa sebab hawa nafsunya. Di Nabi Muhammad itu tidak mengatakan berdasarkan atas hawa nafsunya. Melainkan beliau berkata atas dasar wahyu. Jadi an di dalam susunan ini mengandung makna sebab. di mana maknanya itu sama dengan makna dari huruf jerba. Kemudian makna yang kedelapan adalah isti'anah yaitu menjadikan lafat yang terletak setelahnya an sebagai perantara dari pekerjaan yang dilakukan. Contohnya seperti lafat Roma itu asahma anil kausi. Roma itu melempar siapa saya asahma kepada anak panah anil kausi dengan perantara busur panah. Lafat an di dalam susunan ini adalah mengandung makna isti'anah di mana lafaz yang terletak setelahnya adalah merupakan media atau perantara untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya yang ke-9 adalah keberadaan daripadaan itu hanyalah sebagai huruf tambahan saja. Contohnya seperti lafaz fahalla allati an Bayni Janbaika jan tadfa'u fahalla maka mengapa tidak allati sesuatu an baini jam yang ada di sisimu tadfa'u ialah menolak siapa kamu susunan ini bisa dikatakan dengan fahalla tadfa'u allati an baini jam kenapa perkara yang ada di sisimu engkau tolak? Lafat an di dalam susunan ini adalah merupakan huruf tambahan saja yang mana keberadaannya tidak memiliki makna apa-apa. Jadi manakala lafat an ini dibuang tidak akan merusak kepada makna susunan yang ada. Jadi bisa dikatakan fahalla baina jambaika dengan tanpa menyertakan huruf jer'an. Ini adalah posisi dari huruf jiran yang ke-9, yaitu hanyalah sebagai huruf tambahan saja, dan yang selanjutnya adalah huruf jiran ini berperan sebagai kalimat isim, bukan sebagai huruf jer lagi. Contohnya seperti lafat, walaqad aroni, lirimahi dari atan. Min an yamini Taratan wa amami. Walakot aroni lirimahi dari atan. Min an yamini taratan wa amami. Sungguh, aku yakinkan pada diriku bahwa diriku adalah benteng dari sasaran tombak yang terkadang datang dari arah kanan atau dari arah depan. Kita perhatikan lafat min an yamini. Lafat an di dalam susunan ini berperan sebagai kalimat isim, sehingga an di sini dikatakan sebagai an ismiah, jadi an yang merupakan kalimat isim an di dalam susunan ini dikatakan sebagai kalimat isim karena memang Andi di sini dimasukin oleh huruf jer yaitu huruf jermin dan sebagaimana kita ketahui salah satu tanda dari kalimat isim adalah manakala ia dimasukin oleh huruf jer. Sebagaimana contoh ini, an dimasukin oleh huruf jermin, sehingga an ini dapat dipastikan dalam susunan ini berperan sebagai kalimat isim, bukanlah sebagai huruf jer lagi. Demikianlah beberapa makna dan fungsi dari huruf jer an. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.